Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyetujui perubahan nama Bandar Udara Sentani menjadi Dortes Hio LY yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah provinsi dan pihak keluarga pun memberikan apresiasi kepada DPRP. Rencana perubahan nama Bandara Sentani menjadi Bandara Teis Hio LY telah disahkan dalam rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi Papua. Hal ini mendapat respon dari pihak keluarga. Terkait hal itu, keluarga besar almarhum Teis Hio LY merespon dengan baik rencana tersebut. Yanto LY, putra sang tokoh karismatik yang dihormati semua orang, baik di Papua maupun di luar Papua, memberikan apresiasi inisiatif usulan peraturan daerah tentang pergantian nama Bandara Sentani. Hari ini salah satu tokoh adat Papua yang memperjuangkan harkat martabat dan harga diri masyarakat adat Papua, yaitu mendiang almarhum orang tua, dari saya, DPRP sudah mendorong ya sebuah dalam Raperda non APBD 2019 disahkan ya untuk menjadi nama dari Bandar Udara Sentani, akan berubah menjadi Bandar Udara Dortes Hio LY. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya, juga penghargaan apresiasi kepada DPRP Papua, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRP Papua yang sudah mengusulkan pergantian nama untuk Bandar Udara Sentani. Hal ini menurutnya merupakan kehormatan bagi keluarga, secara khususnya juga bagi masyarakat adat Papua, di mana salah satu tokoh adat dihargai dan dihormati, yang namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Sentani. Andrew Ria, iNews Jayapura melaporkan.